Hai, Assalamualaikum. Saya Anis Insyra binti Azhar, pengacara UATV TV PSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 4 Oktober 2024, telah berlangsungnya Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah di SK Bandar Baru Bangi bagi tahun 2024. Dengan tema Alfalah Pemacu Malaysia Madani, ia dapat diraikan dengan penuh kegembiraan dan rasa bersyukur. Setiap tahun bersamaan dengan 12 Rabiul Awal adalah cuti umum di semua negeri di Malaysia bersempena Maulidur Rasul. Maulidur Rasul adalah hari yang penting bagi umat Islam kerana ia adalah hari memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita kasihi. Di Malaysia, sambutan Maulidur Rasul merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah SAW. Selain diadakan perarakan yang diiringi dengan selawat dan puji-pujian ke atas Nabi Muhammad SAW, program yang lazim diadakan adalah majlis ilmu, forum perdana dan pengisian yang berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Majlis Sambutan Maulidur Rasul di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi telah dirasmikan oleh Tuan Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Tuan Marzuki bin Hamzah. Program bermula pada pukul 7.30 pagi dengan perarakan dari sekolah ke Masjid Al-Um Bandar Baru Bangi. Sambutan ini dilaksanakan bagi meningkatkan kefahaman murid-murid dan cinta akan Rasulullah. Kerjasama yang erat antara kaki tangan sekolah juga telah melancarkan lagi perjalanan aktiviti. Alhamdulillah, telah tamat sudah sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah bagi tahun 2024. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, tersusun dan teratur. Terima kasih diucapkan kepada guru besar, penolong-penolong kanan dan semua guru sesi pagi dan sesi petang yang telah sama-sama menggembleng tenaga untuk melaksanakan program sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Terima kasih juga kepada murid-murid, guru kelas yang bersedia walaupun dalam tempoh yang singkat kita dapat melaksanakan aktiviti, kita dapat buat perarakan daripada sekolah ke Masjid Al-Um dan kembali ke sekolah. Terima kasih juga kepada penceramah kita, Ustaz Mahat, yang telah memberi ceramah. Okey, semoga sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini dan tahun-tahun yang seterusnya dapat memberi impak kepada kemenjadian murid dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan dan contoh teladan. Alhamdulillah, program Maulidur Rasul yang dijalankan di peringkat sekolah telah berjalan dengan lancar di mana murid-murid menyertai aktiviti perarakan bersama guru-guru. Dan diharapkan pada tahun seterusnya program ini dapat dilaksanakan supaya murid-murid dapat menghayati sirah dan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya program seperti ini sedikit sebanyak dapat memberi kemeriahan dan menanamkan sikap cintakan akan Rasulullah di kalangan murid-murid Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Sekian saja untuk episod kali ini. UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.